Halo subscriber, jumpa lagi. Kali ini kita akan unboxing sebuah paket dari Crucial Official Store ya. Sebuah paket yang berisi SSD, PCI Gen 3 M2 NVMe 1 TB sama DDR4 DDR laptop ya. Ini kapasitasnya 16 GB. Terus ini wajib memberikan video unboxing jika komplain. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, langsung saja kita unboxing. Untuk packingnya seperti ini ya, rapi banget dari Crucial Official. Langsung saja kita buka dari samping. Oke, dalamnya masih dikasih bubble wrap. Kenapa Andro? Coba kita lihat ya. Kan bisa di zoom tadi. Oh, Andro, tidak ini. Emang api nggak di zoom? Gak, api tak zoom out pun langsung dicici. Jadi di luarnya pakai kardus, di dalamnya ini masih dilapisi bubble wrap ya, biar lebih aman. Soalnya ini barang elektronik yang sangat-sangat riskan jika terkena benturan keras. Dan ini berapa lapis ini? Nah, seperti ini. Ribuan. Simpel banget. Mungil kecil tapi harganya bikin kantong. Terus ini DDR4-nya. Ini 16 GB ya. Merknya ini Crucial. Terus ini SSD-nya PCI Gen 3 NVMe M2 SSD. Masih segel. Ini yang berapa ini? 1 tera atau 1000 GB. Masih segel. Oke, langsung saja kita buka segelnya. Untuk segel. Tara, macreng. Set. Oke, kosong. Jadi di dalam diskbooknya ini, diskbook SSD-nya ini hanya terdapat SSD-nya sama buku ini. Apa ini? Kartu garansi atau apa? Entahlah ini ya. Terus dapat satu baut juga. Terus ini SSD-nya. Ya, seperti ini ya. Ini nyicil dulu, beli satu keping yang 16 GB, nanti selanjutnya beli lagi kalau ada rezeki. Oke, langsung kita instalasi ke laptop. Terus,